Kublai Khan, juga dikenal dengan nama Kuil sebagai Kaisar Sizhou dari Dinasti Yuan, adalah pendiri dan kaisar pertama Kekaisaran Mongol yang memimpin Dinasti Yuan di Tiongkok. Dia memproklamirkan nama Dinasti Yuan Agung pada tahun 1271 dan memerintah Dinasti Yuan hingga kematiannya pada tahun 1294. Kublai adalah putra kedua Tolui dari istri utamanya Sorgatani Beki dan cucu dari Genghis Khan. Dia hampir berusia 12 tahun ketika Genghis Khan meninggal pada tahun 1227. Dia menggantikan kakak laki-lakinya, Mongke sebagai Khagan pada tahun 1260, tetapi harus mengalahkan adik laki-lakinya Arik Boke dalam Perang Saudara Toluit yang berlangsung hingga tahun 1264. Perang saudara ini menandai dimulainya fragmentasi kekaisaran. Kekuatan Kublai yang sebenarnya terbatas pada Kekaisaran Yuan, meskipun sebagai Khagan dia masih memiliki pengaruh di Ilkhanat, dan pada tingkat yang jauh lebih rendah, di Gerombolan Emas. Pada tahun 1271, Kublai mendirikan Dinasti Yuan dan secara resmi mengklaim suksesi ortodoks dari Dinasti Tiongkok sebelumnya. Dinasti Yuan menguasai sebagian besar Tiongkok saat ini, Mongolia, Korea, Siberia Selatan, dan wilayah lain yang berdekatan. Dia juga mengumpulkan pengaruh di Timur Tengah dan Eropa sebagai Khagan. Pada tahun 1279, penaklukan Yuan atas Dinasti Song selesai dan Kublai menjadi Kaisar Non-Han pertama yang memerintah seluruh Tiongkok. Potret Kekaisaran Kublai adalah bagian dari album Potret Kaisar dan Permaisuri Yuan, yang sekarang menjadi koleksi Museum Istana Nasional di Taipei. Putih, warna kostum Kekaisaran Kublai, adalah warna Kekaisaran Dinasti Yuan berdasarkan konsep filosofi Tiongkok tentang lima elemen. Invasi ke Jawa. Pada akhir tahun 1292 angkatan perang Mongol mulai dikirim ke Tanah Jawa, karena duta besar mereka dipermalukan oleh Kerajaan Singhasari di bawah rajanya Kertanagara. Pada tahun 1293 angkatan perang tersebut mendarat di Rembang dan mulai melaju ke arah Jawa Timur. Pada saat mereka tiba, Tanah Jawa dipenuhi dengan kehancuran yang diakibatkan oleh perang, jauh sebelum mereka tiba. Kerajaan Singhasari sendiri sudah jauh hari dihancurkan oleh Kerajaan Kediri. Pasukan Mongol yang tidak tahu apa yang harus mereka perbuat itu disiasati oleh Raden Wijaya untuk membantunya memberontak melawan Kerajaan Kediri. Raja Jayakatwang akhirnya tertangkap, dan Raden Wijaya mendirikan kerajaan yang diberi nama Majapahit. Pasukan Mongolia kemudian diserang oleh Raden Wijaya sendiri dan diusir dari Tanah Jawa. Panglima Mongol, Ikem Ese, yang sudah kehilangan sedikitnya 3.000 tentara dan dipengaruhi dengan iklim tropis yang lembab dan panas itu memutuskan untuk berlayar kembali ke Tanah Mongolia dengan berbekal emas, budak dan hasil rampasan perang lainnya dari Tanah Jawa. Namun setelah ia kembali, Kublai Khan menjadi marah besar setelah mendengar cerita ekspedisinya. Panglima tersebut diberi hukuman 16 cambukan dan setengah dari kekayaannya disita kerajaan. Oljihitu Khan, juga dikenal dengan nama kuilnya sebagai Kaisar Chengzong dari Yuan, adalah kaisar kedua Dinasti Yuan Tiongkok, yang memerintah dari 1294 hingga 1307. Selain Kaisar Tiongkok, ia dianggap sebagai Khan Agung ke-6 Kekaisaran Mongol, meskipun hanya nominal karena pembagian kekaisaran. Dia adalah penguasa Dinasti Yuan yang cakap, dan pemerintahannya membentuk pola kekuasaan selama beberapa dekade berikutnya. Mengikuti kebijakan kakeknya Kublai, Temur akhirnya mampu mencapai kekuasaan nominal atas seluruh wilayah Mongol. Namun, ia gagal memperbaiki korupsi dan inefisiensi administratif yang mewabah selama pemerintahannya di kekaisaran. Secara ideologis, pemerintahan Temur menunjukkan rasa hormat terhadap Konfusianisme dan cendikiawan Konfusianisme. Tak lama setelah aksesinya, Temur mengeluarkan dekrit untuk menghormati Konfusius. Temur menunjuk Hargasun, yang sangat dekat dengan para cendikiawan Konfusianisme, sebagai kanselir agung di sekretariat. Namun demikian, Istana Mongol tidak menerima semua prinsip Konfusianisme. Temur menganugerahkan penjaga dan aset baru kepada ibunya dan mengganti nama Ordo Tenda atau Kam Istana Besar menjadi Istana Longfugong, yang menjadi pusat kekuasaan Hungirat selama beberapa dekade berikutnya. Negarawan Mongol dan Barat dibantu oleh sejumlah administrator Tiongkok dan pemodal Muslim. Negarawan Muslim paling terkemuka adalah Bayan, cicit Sayyid Ajal Syams al-Din, yang bertanggung jawab di Kementerian Keuangan. Di bawah administrator Mongol Olje dan Hargasun, Istana Yuan mengadopsi kebijakan yang dirancang untuk menjamin stabilitas politik dan sosial. Perintah diberikan agar potret Khagan dan Khatun dilukis pada masa pemerintahan Temur. Temur meninggal tanpa ahli waris laki-laki, di ibu kota Hanbalik pada tanggal 10 Februari tahun 1307. Kaisar Wuzong dari Dinasti Yuan adalah seorang kaisar Dinasti Yuan di Tiongkok. Selain Kaisar Tiongkok, ia dianggap sebagai Khan Agung ke-7 Kekaisaran Mongol, meskipun hanya nominal karena pembagian kekaisaran, nama pemerintahannya Kuluk Khan.
Pemerintahannya didasarkan pada keseimbangan yang tidak stabil antara Haishan, adik laki-lakinya, Ayur Barwada dan ibu mereka Dagi dari klan Hunggirat. Haishan mengangkat Ayur Barwada sebagai putra mahkota dengan syarat ia akan menyerahkan status tersebut kepada putra Haishan setelah suksesi. Dia mengeluarkan uang kertas baru, Jiao Chao, yang disebut Zida Yin Chao untuk menggantikan Si Yuan Chao. Rencana anti-inflasinya tidak mencapai hasil yang memadai dalam masa pemerintahannya yang singkat, dan membuat para perwira Han dan rakyat jelata Tiongkok tidak puas. Dia berusaha untuk mendorong mata uang perak baru yang tidak dapat dikonversi tetapi dikalahkan oleh perlawanan masyarakat. Haishan sangat menyukai agama Buddha, sehingga ia memerintahkan Lama Tibet Chok Di Osor untuk menerjemahkan kitab suci Buddha. Ketika para biksu Buddha melakukan kesalahan kecuali dalam kasus yang mempengaruhi dinasti Yuan, dia menolak untuk menghukum mereka. Sebuah undang-undang disahkan bahwa siapapun yang memukul seorang lama harus kehilangan lidahnya. Tetapi Ayur Barwada mencabut undang-undang tersebut karena sepenuhnya bertentangan dengan preseden. Namun, Haishan adalah Hagan pertama yang mengenakan pajak atas tanah yang dikuasai oleh para biksu Buddha dan pengikut Taoisme. Nilai uang kertas menjadi sangat terdepresiasi sehingga pada tahun 1309 ada penerbitan baru, yang dibuat untuk menggantikan kertas yang sudah didiskreditkan, namun nilai uang ini juga merosot dengan cepat, dan akhirnya Kaisar, Haishan, memutuskan untuk menggunakan kembali uang kuno tersebut, dan oleh karena itu, pada tahun 1310, terdapat dua jenis koin tembaga, yang memiliki karakter Mongol di atasnya. Beberapa dengan tulisan, uang berharga dari periode Sida, dan lainnya dengan legenda ini, uang berharga dari Yuan besar. Koin tembaga ini terdiri dari tiga ukuran, satu bernilai 1 li, dua dari nilai 10 li, dan tiga koin bernilai beberapa koin dari dinasti Tang dan dinasti Song. Istana Haishan mengalami kesulitan keuangan. Misalnya, total pengeluaran pemerintah untuk tahun 1307 adalah 10 juta ting uang kertas dan 3 juta dan biji-bijian. Pada tahun 1310, 10.603.100 ting telah dipinjam dari cadangan pengeluaran saat ini. Setelah memerintah kurang dari 4 tahun, Haishan tiba-tiba meninggal pada Januari tahun 1311. Buyan Tuhan, atau Ayur Barwada, juga dikenal dengan nama kuilnya sebagai Kaisar Renzong dari Yuan tahun 1285 sampai tahun 1320, adalah Kaisar keempat dinasti Yuan di Tiongkok. Selain Kaisar Tiongkok, ia dianggap sebagai Han Agung ke-8 Kekaisaran Mongol. Nama pemerintahannya, Buyan Tu Han, berarti, Han yang diberkati, dalam bahasa Mongolia. Nama pribadinya, Ayur Barwada, berasal dari kata Majemuk Sanskerta, Ayur Parvata, yang berarti, Gunung Umur Panjang. Ayur Barwada adalah putra kedua Dharmabala dan Dagi dari Hunggirat, dan cicit Kublai Han. Dia telah dibimbing oleh sarjana Konfusianisme Li Meng, yang sangat mempengaruhi sikap politiknya di masa depan sejak awal masa remajanya. Pada tahun 1350 Gan Hatun menyingkirkan Ayur Barwada dari istana dan mengirimnya ke Honan sebagai pangeran Huaining. Namun, pamannya Temur Han meninggal tanpa ahli waris pada tanggal 2 Februari tahun 1307, karena putranya Tacu telah meninggal setahun sebelumnya. Janda Temur, Bulugan dari suku Bayaut, telah menjauhkan saudara laki-laki Haishan dan Ayur Barwada dari ibu Hunggirat dan berusaha untuk mendirikan favoritnya, Ananda Muslim, paman mereka, dan gubernur Ningxia. Darhan Hargasun, kanselir kanan, pemerintah yang mengetahui rencana Bulugan, memanggil kembali Ayur Barwada dan Li Meng dari Huaizu ke ibu kota Dadu. Mereka berhasil menyusun strategi untuk memenjarakan Ananda dan Bulugan. Setelah itu, Ayur Barwada menyambut kakak laki-lakinya Haishan, yang masih jauh dari Dadu, untuk naik tahta. Setelah penobatan Ayur Barwada, ia diangkat menjadi putra mahkota pada bulan Juni tahun 1307. Kedua bersaudara itu berjanji satu sama lain bahwa keturunan mereka akan memerintah secara berturut-turut. Ayur Barwada meninggal pada tanggal 1 Maret tahun 1320. 16 setelah Haishan meninggal, Ayur Barwada mengingkari janjinya di kemudian hari dalam pemerintahannya dengan menjadikan putranya sendiri Sidibala sebagai putra mahkota baru pada tahun 1316. Oleh karena itu, putranya menggantikannya, bukan salah satu putra Haishan. Gegen Han, juga dikenal dengan nama kuilnya sebagai Kaisar Yingzong dari Yuan, tanggal 22 Februari tahun 1302 sampai 4 September tahun 1323 adalah seorang kaisar dinasti Yuan di Tiongkok. Nama pribadinya, Sidibala, dalam bahasa Sanskerta berarti, perlindungan kemurnian, dan nama pemerintahannya, Gegen Han, berarti, Han yang tercerahkan, dalam bahasa Mongolia. Pada awal masa pemerintahannya yang singkat, faksi Hunggirat memainkan peran penting dalam pemerintahan Yuan. Ketika neneknya Dagi dan anggota Dewan Agung Temuder meninggal pada tahun 1322, lawan-lawannya tampaknya telah menang. Terlepas dari tujuan Kaisar untuk mereformasi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Konfusianisme, faksi Temuder bergabung dengan pengawal Alan dan membunuh Kaisar pada tahun 1323.
Ini adalah perjuangan transisi dengan kekerasan pertama dalam sejarah dinasti Yuan, yang juga dikenal sebagai kudeta, Etat di Nanpo, bahwa seorang kaisar digulingkan oleh kelompok yang dipimpin oleh Non Borjigin. Gegen Han meninggal karena dibunuh oleh Tekshi. Yesun Temur adalah cicit Kublai Khan dan Kaisar Dinasti Yuan Tiongkok dari tahun 1323 hingga 1328. Selain Kaisar Tiongkok, ia dianggap sebagai Khagan ke-10 dari Dinasti Yuan, Kekaisaran Mongol. Dalam historiografi Tiongkok, Yesun Temur yang sangat menyukai cara-cara tradisional bangsa Mongol, umumnya dikenal sebagai Kaisar Taiding Yuan, berdasarkan nama era pertamanya. Namanya berarti, Sembilan Besi, dalam bahasa Mongolia. Pada tahun 1323 ketika Gegen Han Kaisar Yingzong dibunuh oleh Sensor Agung Tekshi dan Esen Temur, kelompok pemberontak menyambut Yesun Temur karena ibunya adalah Buyan Kelmish dari klan Hongtirat. Menurut sejarah resmi Yuan, Yesun Temur menyebabkan utusan Tekshi, Walus, ditangkap dan mengirimkan pemberitahuan rencana tersebut kepada Sidebala Han, tetapi utusan tersebut datang terlambat. Yesun Temur bukan hanya penerima manfaat utama dari konspirasi tersebut tetapi kemungkinan besar juga merupakan salah satu pesertanya. Dikatakan bahwa administratornya Daulat Shah telah menjalin kontak dekat dengan para konspirator. Setelah menerima stempel kekaisaran yang dikirim oleh para konspirator, ia naik tahta di tepi sungai Herlen di Mongolia pada tanggal 4 Oktober tahun 1323. Esen Temur diangkat menjadi anggota Dewan Agung Sayap Kanan, dan Tekshi menjadi manajer Biro Militer. Setelah mengetahui bahwa dia akan menimbulkan kecurigaan sebagai pihak yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, dia tiba-tiba membatalkan kebijakannya dan memerintahkan Tekshi, Esen Temur, dan lainnya untuk dibunuh. Di bawah kepemimpinan Chang Kuei, pejabat mendiang Khagan mengirim surat kepada Yesun Temur yang mendesaknya untuk menerima tahta dan menghukum para konspirator. Dia mengirim pasukan ke Dadu dan Sangdu dan mengeksekusi perwira pemberontak sebelum dia memasuki Dadu karena dia takut menjadi boneka mereka. Kelima pangeran yang terlibat diasingkan ke Yunnan, Hainan, dan tempat-tempat jauh lainnya. Pejabat Tiongkok berulang kali mendesak Yesun Temur untuk memperluas pembersihan ke semua mantan sekutu Temuder dan Tekshi serta keluarga mereka, tetapi Yesun Temur Han menolak. Ia mengeluarkan dekrit amnesti, dan properti yang disita dari para konspirator yang dieksekusi dikembalikan ke keluarga mereka. Yesun Temur menyerahkan pemerintahan kekaisaran kepada ajudan muslimnya Daulat Shah dan Khatun Babuhan ketika dia tiba-tiba meninggal di Sangdu pada tahun 1328. Jaya Atuhan, lahir dengan nama Tuh Temur, juga dikenal dengan nama kuilnya sebagai Kaisar Wenzong dari Yuan, adalah seorang kaisar dinasti Yuan di Tiongkok. Selain Kaisar Tiongkok, ia dianggap sebagai Khagan ke-12 Kekaisaran Mongol. Ia pertama kali memerintah dari tanggal 16 Oktober tahun 1328 hingga tanggal 26 Februari tahun 1329 sebelum turun tahta demi saudaranya Kusala, Kaisar Mingzong, dan kembali memerintah dari tanggal 8 September tahun 1329 hingga tanggal 2 September tahun 1332 setelah kematian Kusala. Berkat pendukung setia ayahnya, Tuh Temur mengembalikan garis keturunan Haishan Kaisar Wuzong ke tahta tetapi menganiaya keluarga kakak laki-laki tertuanya, Kusala, dan kemudian menyatakan penyesalan atas perbuatannya terhadapnya. Namanya berarti, Khan yang terberkati, beruntung. Tuh Temur mensponsori banyak kegiatan budaya, menulis puisi, melukis, dan membaca teks klasik Tiongkok. Contoh puisi dan kaligrafinya yang cukup kompeten masih bertahan. Dia mengamanatkan dan memantau dengan cermat kompilasi yang disebut Institusi Besar Dinasti Kekaisaran untuk Mengelola Dunia. Melalui produksi tekstual ini, ia memproklamirkan pemerintahannya sebagai awal yang baru, dengan mempelajari praktik dan aturan administratif di masa lalu dan menantikan babak baru dalam pemerintahan Dinasti Yuan. Namun masa pemerintahannya singkat, dan pemerintahannya berada di tangan menteri-menteri yang berkuasa, seperti El Temur dari Kipchak dan Bayan dari Merkit yang telah membantunya memenangkan perjuangan suksesi pada tahun 1328. Tuh Temur meninggal pada tahun 1332, putra kedua Kusala, Rincinbal, dilantik oleh El Temur hanya pada usia 6 tahun karena Togon Temur jauh dari pemerintah pusat. Togon Temur, juga dikenal dengan nama kuilnya sebagai Kaisar Huizong dari Yuan, yang dianugerahkan oleh dinasti Yuan Utara dan dengan nama Anumerta sebagai Kaisar Sun dari Yuan, yang dianugerahkan oleh dinasti Ming. Togon Temur merupakan kaisar dinasti terakhir Yuan dan kemudian menjadi kaisar pertama dinasti Yuan Utara. Selain kaisar Tiongkok, ia juga dianggap sebagai Khagan terakhir kali Mongol. Ia adalah putra Kusala, Kaisar Mingzong. Selama pemerintahannya yang lalim,
Ia melakukan beberapa pembersihan dan juga menangguhkan sistem ujian kekaisaran. Ketika Togon Temur mencoba mengangkat Nyonya Qi menjadi istri kedua, yang bertentangan dengan praktik standar yang hanya mengambil istri kedua dari klan Mongol. Hal ini menimbulkan penolakan di istana terhadap promosi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang wanita Korea sehingga dia terpaksa mundur. Pada tahun 1339, ketika Nyonya Qi melahirkan seorang putra, yang diputuskan oleh Togon Temur sebagai penggantinya, ia akhirnya dapat menjadikan Nyonya Qi sebagai istri kedua pada tahun 1340. Sejak akhir tahun 1340-an, masyarakat di pedesaan sering mengalami bencana alam, kekeringan, banjir, dan kelaparan. Kurang efektifnya kebijakan pemerintah menyebabkan hilangnya dukungan masyarakat. Para pedagang garam gelap yang tidak puas dengan monopoli garam pemerintah melancarkan pemberontakan pada tahun 1348, yang memicu banyak pemberontakan di seluruh pemerintahan. Di antaranya adalah pemberontakan Turban Merah, yang dimulai pada tahun 1351 dan berkembang menjadi kekacauan nasional. Pada tahun 1354, ketika Tohtoa memimpin pasukan besar untuk menumpas pemberontak Turban Merah, Togon Temur tiba-tiba memecatnya karena takut dikhianati. Hal ini mengakibatkan pemulihan kekuasaan Togon Temur tetapi juga melemahnya pemerintah pusat dengan cepat. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain bergantung pada kekuatan Panglima Perang setempat. Togon Temur secara bertahap kehilangan minat pada politik dan berhenti ikut campur dalam perjuangan politik. Putranya Bilik Tuhan, yang menjadi putra mahkota pada tahun 1353, berusaha merebut kekuasaan dan berkonflik dengan para pembantu Togon Temur, yang mendominasi politik alih-alih Han. Pada masa ini kekuasaan semakin banyak dipegang oleh Nyonya Qi. Pada tahun 1364 Panglima Perang yang berbasis di Sansi Bolat Temur ditempati Han Balik dan mengusir putra mahkota dari pangkalan musim dingin. Dalam ikatan dengan Panglima Perang Koke Temur yang berbasis di Henan, Bilik Tuhan mengalahkan Bolat Temur pada tahun berikutnya. Perjuangan internal ini mengakibatkan semakin melemahnya kekuatan politik dan militer pemerintah pusat. Pada tahun 1365, Togon Temur akhirnya mengangkat Nyonya Qi yang sangat dicintainya menjadi permaisuri pertama dan mengumumkan bahwa putranya akan menjadi yang pertama dalam garis suksesi. Pada tahun 1369 ketika Sangdu juga jatuh di bawah pendudukan Ming, Togon Temur melarikan diri ke utara menuju Yingchang, yang terletak di Mongolia. Dia meninggal di sana pada tahun 1370. Togon Temur adalah Kaisar Yuan Tiongkok yang berumur paling lama setelah Kublai Han. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.